Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran kita yang membahas kitab Usulun fi Tafsir karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas beberapa faedah dari mengetahui sababun nuzul, ya, mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran. Telah kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama menjelaskan bahwa Quran itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu kemudian beliau diam, tidak menjawab pertanyaan tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Atau tersembunyi bagi beliau sebuah perkara, kemudian turunlah wahyu untuk menjelaskan kepada beliau. Ya, contoh yang pertama tentang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya ayat tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku. Baik. Kemudian yang kedua, ya, ini terjadi sesuatu perkara yang perlu dijelaskan kepada beliau, turun ayat untuk menjelaskannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna la in raja'na ilal madinah layukhrijanna al'azzu minhal adal. Mereka mengatakan, yakni kaum munafikin, apabila kita kembali ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang rendahan. Maka ayat ini diturunkan untuk menjelaskan, ya, tentang keadaan kaum munafikin yang di belakang Nabi AS, mereka mengatakan ucapan-ucapan tersebut. Kemudian faedah yang kedua, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid difa' anhu. Penjelasan, ya, dengan mengetahui sababun nuzul kita mengetahui bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk membela beliau. Seperti ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa, ya, mempertanyakan kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan dengan sekali waktu? Kenapa berangsur-angsur? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-qur'an jumlatan wahidan kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa ratalnahu tartilan. Dan orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan dalam sekali turun saja? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Yang demikian itu agar kami mengokohkan dadamu, warotalnahu tartilah, dan kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ini turunnya ayat ini menunjukkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Termasuk juga hadis ifq, ya, yakni tentang dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, melakukan perbuatan serong dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan kedustaan kaum munafikin yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang telah kita ambil pada pertemuan terakhir. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bayanu inayatillahi taala bi ibadihi fi tafriji kurabatihim wa izalati humumihim. Dengan mengetahui sababun nuzul, kita tahu tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Fitafriji kurabatihim, untuk, ya,
menyelesaikan atau menghilangkan kesulitan yang mereka alami. Untuk menghilangkan kesulitan yang mereka alami, wa izalatu ghumumihim, wa izalati ghumumihim, dan juga untuk menghilangkan kegelisahan mereka. Ya, jadi dengan mengetahui sababun nuzul, kita tahu bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kegelisahan dan kesulitan yang dialami oleh kaum mukminin. Kemudian beliau memberikan contoh. Misalu dzalik ayatut tayammum. Ya, contohnya adalah ayat tentang tayammum. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Baqarah. Ayat yang ke-43. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'ir aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, maaf, surat An-Nisa, bukan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-43. An-Nisa ayat ke-43. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sedang sakit atau kalian berada dalam safar, ya, atau kalian baru saja au jaa ahdum minkumul ghaid, kalian baru saja menunaikan hajat kalian, aula mastumun nisa, atau kalian baru saja menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan di sini ya ada beberapa tafsir, tapi yang lebih kuat adalah melakukan hubungan suami istri. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kemudian kalian tidak mendapati air, maka hendaknya kalian melakukan tayammum dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka sapulah, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pemberi Ampunan. Maha Pemberi Ampunan. Nah, sebab nuzulnya ini berkaitan dengan hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Nah, gimana ini? Apa hubungannya tayamum dengan hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha? Kita baca sebab nuzulnya. Fi sahih al-Bukhari. Dalam sahih al-Bukhari disebutkan annahu da'a ikhadun li Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika yang dalam safar, ya, hilanglah kalung Aisyah radhiyallahu anha. Wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau. Ya, ini menunjukkan disunnahkannya ketika kita melakukan perjalanan untuk membawa serta istri kita. Ya, membawa serta istri kita, apalagi perjalanannya jauh dan memakan waktu yang lama. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang punya beberapa orang istri? Siapa yang dia bawa? Ya, itu dengan undian. Diundi, siapa yang namanya keluar, itu yang nanti dibawa safar. Ya. Ini mimba bil ikhwar aja biar antum tahu ya. Antum belum punya kan? Satu aja belum punya. Ya, tapi seperti itu kalau seseorang memiliki beberapa orang istri. Ya. Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya mencari ya kalung tersebut. Ya, disebutkan oleh para ulama ada faedah di sini. Pertama, yang namanya harta itu jangan disia-siakan. Ya, ketika kalung hilang atau barang apa yang kita miliki itu hilang, dicari. Jangan kemudian disia-siakan, ya sudahlah biar aja, enggak. Kecuali kalau sudah dicari enggak dapat-dapat, ya sudah. Tapi kalau belum dicari, sudah ditinggal, ya, ini tidak menjaga harta. Karena dalam syariat kita, salah satu perkara yang wajib untuk dijaga adalah hifdzul mal, dijaganya apa? Harta. Ya enggak, Merdeka? Apa itu maqasid yang lima, Merdeka? Hifdzul apa saja?
Pertama, Hifdzuddin. Nah, kita coba nih mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Pertama, Hifdzuddin. Yang kedua, Hifdzun Nafs. Yang ketiga, Hifdzul Aql. Yang keempat, Hifdzun Nasl. Yang kelima, Hifdzul Mal, ya. Jadi pensyariatan itu disebutkan oleh Imam Syatibi, ya, tujuan pensyariatan pertama menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, keempat menjaga keturunan, kemudian yang kelima menjaga harta. Jadi harta itu termasuk perkara yang hendaknya dijaga. Dan ini juga menunjukkan besarnya hak wanita, ya. Nabi SAW ketika kalung istrinya hilang, beliau yang mencari. Ya, beliau yang mencari. Sehingga dalam Islam yang namanya kaum wanita itu dimuliakan. Tidak disuruh kemudian dia sendiri, ya, berkeliaran, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi kaum laki-laki yang memenuhi kebutuhan mereka. Ketika hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW mencari kalung tersebut. Maka nanti siap-siap kalau antum jadi suami, ya, kita yang menjaga istri kita. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, kita yang memfasilitasi. Jangan dibiarkan sendiri. Misalnya dia ingin belanja, diantarkan, ya. Dia ingin periksa ke dokter, kita antarkan. Ya, ini merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Wa aqama an-nas 'ala ghairi ma. Maka kemudian manusia pun mencari kalung tersebut, kemudian mereka tidak mendapatkan air. Maksudnya ya, ikhwan, ketika itu tiba waktu sholat. Ya, harusnya kalau mereka tidak mencari kalung tersebut, mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat yang di sana ada air, ada mata air. Tapi karena mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika tiba waktu sholat mereka tidak mendapatkan air. Mereka masih berada di tempat yang tidak ada air di sana. Fasyakau dzalika ila Abi Bakar. Maka kemudian mereka pun mengadukan hal yang demikian kepada Abu Bakar. Ini gara-gara putrimu wahai Abu Bakar, kita jadi terlambat. Ya, kita jadi tidak mendapatkan air untuk berwudu. Ya. Mereka menyalahkan Abu Bakar. Ya, karena putrinya lah yang menyebabkan, ya, kaum muslimin tidak mendapatkan air untuk berwudu. Fa dzakarul hadits wa fihi. Kemudian disebutkanlah hadis dan di dalamnya disebutkan fa anzalallahu ayata tayammum fatayammamu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang tayammum, ayat tentang tayammum fatayammamu. Maka kemudian mereka pun bertayammum. Ya, mereka pun kemudian bertayammum. Ya. Jadi asal muasalnya turunnya ayat tayammum ini kasus hilangnya kalung Aisyah. Nah, ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Tahu kita dari sebab turunnya ayat tersebut. Awalnya mereka kesulitan untuk mendapatkan air, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka dengan disyariatkannya tayammum. Ya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahunya ini kemudahan dari Allah? Dari sababun nuzulnya. Karena ketika itu kaum muslimin sulit mendapatkan air, maka kemudian turunlah tayammum, ayat tayammum. Faqala Usaid ibn Hudair, maka kemudian Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr?" Bukanlah keberkahan pertama kalian wahai keluarga Abu Bakar. Menunjukkan bahwa keluarga Abu Bakar itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab keberkahan bagi yang lainnya. Lihatlah, gara-gara salah seorang anggota keluarga Abu Bakar yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kaum muslimin mendapatkan kemudahan untuk melakukan tayammum. Wal haditsu fil Bukhari mutawwalan. Dan hadisnya terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dengan panjang lebar. Ya, sampaikan dengan panjang lebar. Nah, syahid dari apa yang disampaikan oleh beliau, ya, dengan mengetahui sabab nuzul sebuah ayat, kita tahu bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya.
Kemudian yang keempat, dan ini yang penting juga, faedah penting dari mengetahui sababun nuzul adalah fahmul ayat ala wajhi sahih. Dengan sababun nuzul, dengan mengetahui sababun nuzul, kita bisa memahami ayat ya dari sisi yang benar. Ya, tidak salah paham terhadap sebuah ayat. Dengan mengetahui sababun nuzulnya, kita tidak salah paham terhadap sebuah ayat. Misalu dzalik qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 158. Perhatikan ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawwafa bihima. Barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah atau dia berumrah, maka tidak mengapa dia untuk tawaf di antara keduanya. Yani melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Fala junaha, tidak mengapa. Ini seolah-olah apa? Suatu hal yang mubah, suatu hal yang diperbolehkan saja, bukan satu hal yang diperintahkan. Maka orang bisa salah paham. Oh, enggak usah kita apa namanya sa'i, enggak usah safi, sa'i dalam apa? Dan di antara Safa dan Marwah. Kenapa? Kata Allah fala junaha. Ya. Jangan apa? Jangan kalian merasa berat untuk tawaf di sana. Ya, artinya apa? Silakan kalau mau sa'i, maaf, kalau mau sa'i di sana silakan, kalau tidak mau sa'i tidak mengapa. Ini yang mungkin akan terpikirkan di benak sebagian orang. Ayas albainahuma, yaitu melakukan sa'i antara keduanya. Fa inna zahira qawlihi fala junaha alaih anna ghayata amni sa'i bainahuma ayyakuna min kismil mubah. Maka yang zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa berat untuk melakukan sa'i antara keduanya. Ya. Bahwa apa? Ayyakuna min kismil mubah. Perintah ini termasuk perintah mubah. Suatu hal yang diperbolehkan saja. Silakan kalau mau melakukan sa'i, silakan kalau tidak mau melakukan sa'i, boleh-boleh saja. Ya. Ini yang mungkin dipahami oleh sebagian orang ketika membaca ayat tadi, fala junaha. Maka dengan mengetahui sabab nuzulnya, ya, kita bisa mengetahui bahwa asal muasalnya kenapa dikatakan fala junaha dulu, ya, kaum muslimin di awal-awal mereka menganggap bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu merupakan syiar jahiliyah. Sehingga mereka berat untuk melakukannya. Padahal itu merupakan syariat Allah. Ya, merupakan syariat haji dan umrah. Bahkan termasuk rukun haji dan umrah. Tidak boleh dia kemudian meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fala junaha alaih. Jangan merasa berat. Ya, itu termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah. Ya, jangan kalian anggap itu sebagai kebudayaan atau tradisi jahiliyah. Jangan kalian anggap sebagai tradisi jahiliyah. Disebutkan wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, An Asim bin Sulaiman, dari Asim bin Sulaiman, qala sa'altu Anas. Sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Asim bin Sulaiman, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Safa wal Marwata, dari Safa dan Marwah. Ya, ani Safa wal Marwati. Qala kunna nara annahuma min amri jahiliyah. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa dahulu kami memandang itu termasuk tradisi jahiliyah. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma, ketika kami masuk Islam maka kami pun ya menahan diri dari keduanya. Jadi mereka awal muasalnya tidak mau melakukan sa'i. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai tradisi jahiliyah. Fa anzalallahu taala inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, sesungguhnya As-Safa dan Al-Marwah min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi
ayyatawwafa bihima. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak mengapa untuk melakukan sa'i antara keduanya. Ya. Jadi kita tahu mengapa redaksinya disebutkan dalam ayat fala junaha alaih. Jangan merasa berat ya untuk melakukan sa'i. Bukan berarti ini cuma mubah saja hukumnya. Bahkan dia merupakan rukun dari haji dan rukun dari umrah. Ya. Seseorang yang tidak mengetahui sabab nuzulnya, mungkin dia menganggap ya boleh-boleh saja kita melakukan sa'i, boleh-boleh saja kita tinggalkan. Maka dengan mengetahui sabab nuzulnya, kita menjadi paham ya bahwa dahulu sebagian dari kaum muslimin merasa berat untuk melakukan sa'i antara As-Safa wal Marwah. Wa bihadza urifa anna nafyal junah laisal murad bihi bayanu asli hukm sa'i. Asli bayanu asli hukm sa'i. Ya. Dari mengetahui sababun nuzul ini, maka diketahuilah ya bahwa larangan untuk merasa berat di sini bukanlah yang diinginkan dengannya penjelasan hukum asal dari sa'i. Ini hukumnya mubah, bukan? Wa innamal muradu nafyu taharrujihim bi imsakihim anhu. Tapi yang diinginkan dengan ucapan fala junah adalah larangan untuk merasa berat dengan tidak melakukan sa'i antara keduanya. Paham tumu ya ikhwan? Paham? Ya. Jadi asal muasalnya mereka berat. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fala junah alaih. Jangan kalian merasa berat ya untuk melakukan sa'i antara keduanya. Haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Rasa berat itu muncul karena mereka memandang Safa dan Marwa itu merupakan perkara jahiliyah. Ya, inilah mengapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa berat dengan keberadaan Safa dan Marwa. Amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana biqaulihi min sya'airillah. Adapun hukum asal dari sa'i telah jelas pada firman Allah min sya'airillah. Ya, Safa dan Marwa ini termasuk syiar-syiar Allah. Jadi sa'i antara Safa dan Marwa ini merupakan rukun dari haji dan umrah. Paham ya? Paham insyaallah ya. Jadi kita bisa memahami suatu ayat dengan mengetahui sababun nuzulnya. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan sababun nuzul ya. Sebagian orang mungkin mengira ketika mengetahui oh sababun nuzul ayat ini berkaitan dengan si fulan. Maka bisa jadi muncul pemahaman bahwa ayat ini hanya berlaku pada mereka yang diturunkan ayat ini. Ya, kepada mereka. Maka kita perlu mengetahui sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama ya, bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Ya. Hukum itu diambil dari keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Bisa jadi suatu ayat itu turun mengenai figur-figur tertentu, person-person tertentu, tapi hukumnya mencakup semua orang. Jadi hukumnya tidak khusus. Walaupun turunnya kepada si fulan, tentang peristiwa si fulan, tapi hukum yang berlaku dari ayat tersebut berlaku umum. Ya. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam permasalahan ini. Idza nazalatil ayatu li sababin khas wa lafdhuha amun kana hukmuhu aw kana hukmuha syamilan li sababiha. Apabila sebuah ayat turun karena sebab yang khusus namun lafadznya umum, maka hukum dari ayat tersebut mencakup semua sebabnya. Ya, kalau sebabnya sama maka dia dihukumi dengan hukum yang sama walaupun orangnya berbeda. Walikulli ma yatanawaluhu lafdhuha, dan berlaku pada segala sesuatu yang tercakup dalam lafaz tersebut, dalam lafaz ayat tersebut. Ya. Kalau kasusnya sama maka hukumnya sama. Jangan kemudian karena ini turun kepada figur-figur tertentu dikira bahwa hukumnya hanya berlaku untuk mereka. Tidak. Kalau terjadi kasus yang sama pada orang lain, maka dia dihukumi dengan hukum yang sama.
Paham? Kenapa seperti itu? Li'anna al-Qur'ana nazala tashri'an 'aman li jami'il ummah. Fa kanat al-'ibratu bi umumil lafdhihi la bi khususi sababih. Karena Al-Qur'an itu turun sebagai pensyariatan umum li jami'il ummah, untuk seluruh umat. Ya. Untuk semua umat, bukan hanya para sahabat saja, tidak. Tapi turun secara umum, mencakup seluruh umat. Oleh karena itu hukumnya al-ibratu bi umumil lafzi. Ya, hukumnya itu dengan keumuman lafaz, la bi khususi sababi. Bukan karena kekhususan sebabnya. Ya. Ini yang perlu dipahami bahwa hukumnya itu mencakup secara umum, bukan hanya mencakup person-person tertentu yang menjadi sababun nuzul dari ayat tersebut. Ya. Dengan contoh insyaallah kita akan lebih memahami. Misalu dzalik, contohnya ayatul li'an, ayat li'an. Ayat li'an ini ya ikhwan tentang suami yang memergoki istrinya sedang melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Ya, ketika dia memergoki istrinya tadi, ya, maka dia melakukan li'an. Ya. Ya ini bersumpah 4 kali, kemudian sumpahnya yang kelima dia melaknat istrinya. Melaknat istrinya. Ya. Jadi kan orang kalau dia ingin menuduh berzina kan harus ada 4 saksi. 4 orang saksi yang melihat betul perbuatan zina tersebut, artinya melihat timba masuk ke dalam sumur. Ya, harus ada 4 saksi yang melihat. Kalau tidak dia kena hukum qadzaf, dicambuk dia. Jadi dia tidak sembarangan dalam Islam menuduh orang berzina. Harus 4 orang saksi melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan zina tersebut. Nah, bagaimana kalau suami yang melihat? Dia tidak mengumpulkan 4 orang, hanya dia sendiri saja yang melihat istrinya itu berzina. Maka hukum yang diterapkan bukan hukum qadzaf seperti tadi, tapi hukum li'an. Ya, kalau dia melihat istrinya melakukan perzinahan, maka kemudian apa? Dia melakukan li'an. Ya. Bagaimana bentuknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat An-Nur ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina dalam keadaan mereka tidak memiliki saksi-saksi. Ya, walam yakun lahum syuhada. Mereka tidak memiliki saksi-saksi. Illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri. Dia sendiri yang melihat perbuatan zina tersebut. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadat billah. Maka persaksian orang atau suami yang menuduh tadi adalah 4 kali bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, innahu laminas shadiqin. Dia bersumpah kepada Allah bahwa dia bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia adalah orang yang jujur. Dia enggak berbohong tentang perzinahan yang dilakukan oleh istrinya. Wal khamisatu anna la'natullahi alaih. Kemudian yang kelima, pada sumpahnya yang kelima, bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya in kana minal kadhibin, kalau dia termasuk orang-orang yang berdusta. Artinya dia sembarangan menuduh istrinya padahal istrinya tidak melakukan tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hukumnya umum. Walaupun dia turun kepada salah seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Kita baca penjelasan beliau. Qala fa fi sahih al-Bukhari min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilala Ibn Umayyah qadhafa imra'atahu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam
bisyarikin bisyarik Ibni Sahma. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan perzinahan di hadapan Nabi SAW. Dia menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Berikan bukti, kalau tidak ya punggungmu mendapatkan hukuman had, yakni dicambuk. Ya, dia dicambuk. Dia enggak bisa memberikan saksi, cuma dia sendiri yang melihat. Padahal hukumnya apa? Harus menghadirkan 4 saksi yang melihat perbuatan zina tersebut. Ya, maka Nabi SAW berikan bukti, mana buktinya? Kalau enggak, punggungmu dicambuk. Faqala Hilal, maka Hilal mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq inni la shadiq. Falinazzilannallahu mayubarri'u dhahri minal hadd. Maka kemudian Hilal mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, inni la shadiq. Sungguh aku telah berkata jujur. Ya, kita itu kalau jujur jangan pernah takut ya ikhwan. Allah pasti menolong. Lihat Hilal, ya, dia berkata jujur. Ya, bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak berdusta. Maka aku memohon, kata Hilal, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bisa membebaskan punggungku dari hukuman had. Ya. Ya, orang jujur itu seperti itu, dia berani. Karena memang dia tidak berdusta. Ya, berani karena jujur, berani karena benar, takut karena bohong, takut karena dusta. Ya, maka Hilal mengatakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari hukuman had. Fanazala Jibril, maka kemudian turunlah Jibril alaihissalam, faanzala alaih, kemudian faunzila alaih, maka diturunkanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina yarmuna azwajahum faqara hatta balagha in kana minas sadiqin. Ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayatul li'an tadi. Ya, ini sababun nuzul turunnya ayat tentang li'an. Turunnya kepada siapa? Hilal ibn Umayyah yang menuduh istrinya atau yang melihat istrinya melakukan perbuatan zina. Maka jangan disalahpahami bahwa ayat ini hanya berlaku pada kasusnya Hilal bin Umayyah. Tapi berlaku umum. Bagi siapapun yang mendapati istrinya sedang berzina, ya, seperti apa yang dilakukan atau seperti apa yang terjadi pada Hilal, ya, pada Hilal ibn Umayyah ini, maka dia melakukan li'an. Ya, dia melakukan li'an. Ya. Dan ini diterapkan di masa Nabi alaihi salatu wasallam, sudah diterapkan. Ketika terjadi lagi kasus yang lain, ya, kasus seorang suami mendapati istrinya berzina. Maka kita dapati ya ikhwan, di zaman Nabi itu ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri. Ya, sehingga perbuatan dosa itu ada di setiap masa. Ya. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang paling mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan peristiwa-peristiwa semacam ini sebagai tuduhan bagi mereka. Ya, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, mereka amat cepat bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan jadi alasan, wah, para sahabat Nabi saja pezina misalnya. Na'udzubillah. Jangan kita katakan seperti itu, ya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ayat turun pada kasusnya Hilal bin Umayyah. Tapi juga ketika terjadi lagi kejadian yang sama, maka diterapkan pula hukum yang sama, yakni hukum li'an ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fahadhihi al-ayat nazalat bisababi qadhfi Hilal ibni Umayyah limra'atihi. Ya. Ayat ini, ya, memang diturunkan dengan sebab tuduhan zina Hilal bin Umayyah atas istrinya. Lakin hukmaha syamilun lahu wa li ghairihi.
Akan tetapi hukumnya ya mencakup keseluruhan bagi hilal dan juga bagi yang selainnya. Ya, apa dalilnya? Bidalili ma rawahul Bukhari min hadis Sahal Ibni Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Bagaimana hadisnya yang menunjukkan bahwa hukum ini juga berlaku bagi yang selainnya? Anna Uwaimira Al-Ajlani ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa suatu ketika Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Maka dia pun mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun wajada ma'am ra'atihi rajulan. Ayaktuluhu fataktulunahu am kaifa yasna. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki mendapati bersama istrinya ada seorang laki-laki lain. Maksudnya dia sedang melakukan perbuatan zina dengan istrinya. Ayaktuluhu fayaktulunahu. Apakah laki-laki ini boleh membunuh ya laki-laki yang berbuat serong dengan istrinya tadi? Fataktulunahu, sehingga kalian pun menghukum bunuh dia karena dia membunuh laki-laki yang berbuat serong kepada istrinya dengan istrinya, maka dia dihukum qisas ya. Fataktulunahu, maka kalian pun membunuh dia. Am kaifa yasna, atau bagaimana apa yang dia lakukan? Dia meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang kasus yang terjadi pada dirinya di mana dia mendapati istrinya sedang melakukan perbuatan zina. Ya. Apakah boleh bagi dia untuk membunuh orang tadi? Tapi konsekuensinya nanti dia dibunuh, dihukum qisas. Atau apa yang harus dia lakukan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam ya bersabda mengatakan kepada dia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, yakni menurunkan ayat fika ya pada kasusmu wa fi sahibatika dan istrimu. Pada kasus dirimu dan istrimu ini. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah bima samallahu fi kitabih. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan keduanya, yakni sang suami dan istri, untuk melakukan mula'anah, saling melaknat. Yakni masing-masing mengucapkan sumpah ya 4 kali ya bahwa dia benar, kemudian sumpah yang kelima melaknat dirinya kalau dia adalah berdusta ya. Ini yang diucapkan oleh laki-laki, kalau yang perempuan sama, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala 4 kali bahwa dia benar dan laknat Allah atas dirinya apabila suaminya yang benar. Paham ya? Ya, jadi suaminya bersumpah 4 kali bahwa dia benar, kemudian bersumpah yang kelima laknat Allah atas dirinya kalau dia berdusta. Adapun istrinya, dia bersumpah 4 kali bahwa dia benar, kemudian yang kelima dia bersumpah bahwa ya laknat Allah atas dirinya kalau suaminya yang benar. Kalau suaminya yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasangan tersebut untuk saling melakukan mula'anah, saling melaknat. Bima samallahu fi kitabih, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ya. Fala'anaha, maka kemudian Uwaimir Al-Ajlani melaknat istrinya. Al-Hadis. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan ayat li'an tadi atau ayat mula'anah tadi khusus bagi Hilal bin Umayyah. Tapi ketika terjadi lagi kasus pada orang lain, Uwaimir Al-Ajlani, maka diterapkanlah ayat tersebut pada Uwaimir Al-Ajlani dan istrinya. Ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu walaupun dia turun karena sebab yang khusus,
tapi hukumnya bersifat umum. Hukumnya bersifat umum. Maka kesimpulan dari perkara ini, kata beliau, faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hukma hadhil ayat syamilan li Hilal ibn Umayyah wa ghairihi. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum ayat-ayat ini, ayat li'an atau ayat mula'anah ini, mencakup Hilal ibn Umayyah dan yang selainnya, dan yang selainnya. Baik. Jadi kembali kepada faedah tadi, al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Walaupun dia turun, sebuah ayat itu turun karena sebab yang khusus, tapi hukumnya umum, mencakup ya siapa saja yang memiliki kasus yang sama terhadap kasus yang menjadi sababun nuzul ayat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakif ilahuna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Fa insyaallah besok atau pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-makki wal madani. Ya, pembagian Al-Qur'an menjadi ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.